Ustaz, saya sering nonton gambar porno. Saya sering tobat, tapi saya sering jatuh lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa istiqomah dalam tobat ini? Jauhkan dari sarananya. Jauhkan dari apa? Sarananya. Kalau di zaman ini sarananya apa? HP. Rosah nganggo HP. Ya Ustaz, kalau saya pengen hubungan, ya pakai HP yang jadul aja, HP yang biasa. Yang penting bisa buat apa? Telepon, buat SMS. Ya. Ini yang diistilahkan dalam agama kita dengan saddud dzara'i'. Saddud dzara'i' itu adalah menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada maksiat, pada dosa. Kalau kita tahu kelemahan kita di HP, dan kita belum bisa mengontrol nafsu kita kalau sudah pegang HP, berarti jauhkan HP ini. Ya Ustaz, saya sudah jauhkan HP, ya saya ganti laptop. Apa maning? Jadi bukan masalah HP-nya atau laptopnya atau tabletnya, tapi yang jadi masalah sarana apapun, termasuk kertas. Ya. Oh, saya sudah enggak pakai tapi cuma punya buku saja, Ustaz. Isinya kayak gitu, Ustaz. Bakar. Ya. Bukunya dibakar. Yang isinya gambar-gambar seperti itu bakar, musnahkan. Ya Ustaz, saya musnahkan tapi tak fotokopi di sini. Pada baik. Buat arsip. Ya. Jauhkan dari sarananya. Kemudian berdoalah kepada Allah supaya dijauhkan dari maksiat. Subhanallah. Di dalam doa iftitah salat kita, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Coba. Diresapi doa ini, ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosa seperti Engkau jauhkan antara ujung timur sampai ujung barat. Bimuk atuh banget. Kita minta sama Allah, minta ya Allah jauhkan aku dari maksiat. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat.